kayak dia nggak nyaman gitu loh tidur di kasur gitu. Dia pengen di sana tuh, relaksnya di sana mulu tuh. Nggak ada kusuruh guys, nggak ada kusuruh, sumpah nggak ada kuklik untuk dia relaks gitu di sini, enggak guys ya. Lagi ngobrol-ngobrol mereka guys, 2 menit lagi guys, 28 menit lagi, let's go. Oke, halo semua, aku Ancol dari Kibagio dan kita tunggu dulu dong. Oke, dan kita akan melanjutkan lagi Blue Fam Store baru kita ya guys ya, bersama Ruben di sini ya guys ya. Baru tadi aku mau opening gitu kan, si Brian dengerin lagu ya, kampret dia si kampret ya guys ya. Ya ampun, malah ditinggalin gitu ya guys ya. Aduh. Aku opening ditinggal sama si Ruben guys. Oke. Okay. Oh, dia mandiri, bro. Dia mau masak. Oh my god, nih. Gede banget, guys. Apakah bayi kembar, guys? Kenapa? Kenapa? Bilang-bilang. Hey. Kenapa dah ini marah-marah mulu sih Kaori, guys? Gak ngerti aku, guys. Oke. Okay. Hey, lucu, guys, bentuknya, guys, ya. Tuh, guys. Lucu bentuknya guys, ya ampun. Oke, kayaknya si Kaori ini mau relax dulu ya guys ya, di kolam yang kecil kita ini ya guys ya. Gak apa deh, kecil ya guys ya. Ini jam berapa by the way? Jam 8 malam ya. Ngidamnya relax di gini guys ya. Oke, siap. Jam 8 malam, relax di kolam renang ya guys ya. Oke, pakai bikini. Oke, kedinginan ini mah. Ya ampun si Kaori yang ngidamnya. Ya ampun, ya udah deh guys. Yang namanya ngidam nggak tahu ya guys ya. Aduh. Ini berapa lama lagi kita bakalan lahiran guys? Oke, mantap banget guys. Mungkin besok ya guys ya. Udah selesai dah. Udah selesai. Tapi kalau misalnya ibu-ibu hamil kayak gini, enak deh ya guys ya. Enak dia untuk ini kandungannya ya. Bagus untuk kandungannya, dia berenang-berenang gitu ya. Mantap banget guys. Jadi guys, pada kesempatan kali ini gitu ya guys ya, bersama keluarga Ruben di sini ya, Blue Fams ya. Kita akan yang namanya anjir. Peregangan anjir, kaget aku coy. Ya ampun, besar banget guys. Ya ampun. Aku takutnya nih triplet anjir. Maksudnya triplet tuh kembarnya 3, bro. Oh my god. Kembar 3 rumah kecil gini bro, ya ampun, pusing dah ya guys ya. Ya ampun guys, gimana guys ceritanya nih guys ya. Waduh, mana ya guys. Aduh, tuh lihat guys ya. Ya ampun, gimana ceritanya nih guys ya. Aduh. Aku sih nggak masalah ya ada triplet ya. Yang jadi masalahnya itu rumah kita guys, kecil guys. Aduh, bocil-bocil nggak bisa main guys ya. Dia lari 5 langkah aja dah guys, udah kepentok tembok ya. Ya ampun. Ciuman dia guys. Iya guys, ini lari 5 langkah aja kepentok tembok udah ini guys ya. Ya ampun, lihat guys. Ya ampun, gak ada ruang bermainnya loh guys. Ya ampun. Aduh, ini dia main bentaran doang nih di sini nih. Ini di sini nih mainan bentaran doang misalnya di sini guys ya. Udah ada orang lewat kamar mandi gitu ya guys ya. Ke toilet gitu ya guys ya. Mana gak ada space-nya gitu loh guys ya. Aduh. Pusing guys. Ini mah kamar untuk nanti misalnya dia gini guys ya, udah agak gedean dikit gitu ya kan. Nah ini kan bisa gitu ya, planku kan seperti itu ya guys ya. Oh my god, beda cerita kalau misalnya sekarang triplet yang keluar. Ya ampun, kembar 3, kembar 2 ya masih fine lah ya, kembar 2 guys ya. Triplet nih, wah, bukannya aku gak bersyukur ya guys ya, tapi ini rumahnya kita harus ganti lagi guys. Dan harus meninggalkan map ini mungkin guys. Dan kita akan mencari tanah yang lebih besar guys. Aduh, kita tidur aja dulu ya guys ya. Oke, kita suruh mereka tidur dulu guys ya. Di sini kita suruh tidur. Dan si Ruben juga tidur ya kan. Oh my god, gede banget sumpah. Kandungannya si Kaori. Ini si Ruben semangat banget ya bikinnya ya guys ya. Sampai jadi gede gitu guys. Kayaknya. Waduh, gone into labor. Aduh, kita akan lahiran, guys. Kita akan lahiran, guys. Oke. Kita akan bawa. Oh, lagi gini, guys. Lagi 3 jam ya. Lagi 3 jam si Kaori bakalan lahiran ya, guys ya. Tuh, dia kayaknya ngidam gini mulu, guys. Relaksasi di sini terus dia tuh.
Lihat guys, dia pengennya di sini loh, kayaknya dia sakit deh guys ya. Maksud aku sakit tuh kayak dia nggak nyaman gitu loh tidur di kasur gitu. Dia pengennya di sana tuh, relaksnya di sana mulu tuh. Nggak ada kusuruh guys, nggak ada kusuruh, sumpah nggak ada kuklik untuk dia relaks gitu di sini, enggak guys ya. Dia gini terus guys, kesini sendirian terus deh guys. Oh my god, gawat nih bro. Kita akan cepetin ya waktunya, kita akan cepetin 3 jam kemudian. Dia nggak tidur loh guys ya, dia takut ya, was-was ya sama gini ya guys ya. Kandungannya. Nanti kalau misalnya Ruben bakalan kerja, dia bakalan kusuruh libur aja guys ya. Lagi 7 jam dia bakalan kerja guys ya. Kusuruh libur aja hari ini untuk mengurusi si ini ya, si Kaori ya, menjadi suami siaga ya. Ini joget-joget kampret ya. Ya ampun ya. Udah guys, sudah mood guys. Oke. What will happen? Ini bisa nggak nih lahiran di kolam renang guys? Lagi ngobrol-ngobrol mereka guys. Berapa menit lagi guys? 28 menit lagi. Let's go. Oke, 18 menit lagi. Itu ya, pojok kiri bawah ya waktunya ya. Dan let's go. Oke, oke, oke. Kita akan gini guys ya. Ajak. Bentar, bentar, bentar. Bro, 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 bro. Ini kenapa sih Ruben sih? Nangis dia sih kampret, guys. Oh, full holiday. Oh, dia nggak dapet liburan. Ya ampun. Dasar suami cemen anjir. Kesel aku, suami cemen anjir. Woi woi, ini bawa dulu bro. Ya ampun, nih gimana ceritanya guys. Bro, apakah kita lahiran di rumah ini guys? Oh my god, gimana nih guys? Kita beli dulu kali ya guys ya. Ya, gak jadi itu labor guys ya. Gak jadi guys ya, di sini ya. Udah di sini lahirannya guys. Lahiran di sini guys ya. Eh, kesini kau, woi. Sini kau, ya ampun, ini si kampret ya. Ayo tarik nafas, keluarkan, hembuskan. Cepat, cepat, cepat. Oke, guys ya. Cowok anaknya guys ya. GG Gaming. Apakah satu biji aja? Ini aku takutnya nih sekarang aku kasih nama nih guys ya. Keluar lagi, guys. Aduh. Oke, oke, oke. Sabar, sabar guys ya. Oke. Aku nggak minta saran nama ke kalian ya, guys ya. Harusnya nih series kalau misalnya punya anak tuh ada ininya, guys. Saran namanya dari subscriber atau viewer yang nonton gitu loh. Oh my god. Generasi M udah ya guys ya. Generasi A udah. Z udah ya guys ya. Siapa lagi guys ya. Oke, aku punya ide. Kita akan kasih nama di generasinya setelah Ruben ini C aja gimana guys ya. Kita kasih nama C. Dan di sini aku ada rekomendasi nama gitu ya guys ya. Oke, kita kasih nama Christian ya. Wih, gila gak tuh guys ya. Chris apa Christian ya guys ya? Chris aja ya, Christian ya. Christian kali ya guys ya, apa Chris aja ya? Aduh, bingung gue si Chris ya. Si Chris. Oke, Chris ya. Like this. Oke, kita akan centang guys. Set. Oh my god. It's only one. It's only one. Nah, aku kaget aja gitu. Wih. GG Gaming. Alright, it's only one. Wah, bisa ini kita bikinin selanjutnya gitu ya. Alright, maybe mungkin nanti pas agak-agak dia dikit ya si Chris ya. Ini si Chris ya. Si Chris agak gedean dikit baru kita akan buat yang adeknya ya. Aku pikir bakalan dedek kembar, guys. Dedek kembar dan gak apa-apa ya, dia nangis-nangis wajar ya. Aku pikir dia bakalan gini cuy, triplet yang keluar. Ternyata besar-besar gitu, ternyata satu biji doang yang keluar. Ini pindahin dulu dong. Hey, halo. Kita pindahin dulu ya guys ya. Kemana gitu kek, di dalam ya. Nih ya, kita pindahin dulu. Buset guys, lihat guys ya. Nih. Nggak ada space kita untuk naruh dia loh. Di sini taruh kita ya. Tuh situ taruh ya dalam ya. Ya ampun, di ruang komputer gini loh kita naruh dia loh. Apa di sini? Bisa kah? Oh, sini bisa ya. Nah, sini bisa ya, di kamar ya. Oke, at least di kamar kita naruhnya bro ya. Oke, udah ya, bisa ya. Oke, udah. Oke, ganti dia popok lu, Kaori. Change dirty diaper, sini. Urus dulu dia, Anda langsung ngobrol-ngobrol santai ya. Ya ampun. Nice. Ya berarti bisa dong Ruben kerja hari ini ya.
Nice, kita saving dulu ya. Oke, mantap. Oke guys, kita cukupin dulu sampai di sini saja dulu videonya ya guys ya. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video Blue Fams terbaru kita ya guys ya. Allah Hafiz dan bye bye. Welcome to our world ya Blue Fams. Chris ya, Chris Blue ya.